Ada story apa yang berarti kelihatan? Kalau mantan masih ngasih emot itu berarti masih peduli. Masih perhatian. Ya. Kalian lihat itu kemarin tuh. Waalaikumsalam. Aku pengen kalian jawab di rumah pakai nada itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mantul. Nih kalau teman-teman udah nonton ya, yang di Riches TV, aku tuh pengen bongkarin DM mantan aku waktu SMA yang akan kalian baca kisahnya di buku Next yang bisa di PO mulai tanggal 1. Tapi ini aku nggak bilang ke tim Riches kalau aku lagi syuting official, karena aku udah tekan. Aku nggak tahu nih bakal aku bongkar isi DM-nya atau nggak. Tapi aku udah janji sama tim Riches waktu kemarin. Aku juga udah janji sama penonton rumah Riches sama penonton Riches TV untuk bongkarin isi DM di Riches official. Jangan sampai aku ketahuan sama tim Riches aku syuting ini. Aku udah dekat, aku gak bohong. Klik tombol subscribe please sayang. Klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan like video ini. Jangan lupa titip jempolnya buat vlog yang ini sama vlog-vlog semua Riches TV, rumah Riches, Riches official paling penting. Supaya kita bisa menonton hal-hal yang sangat amat pribadi. Jadi ini aku deg-degan banget detik-detik. Aku mau bongkarin DM kalau belum subscribe. Aku gak mau bocorin. Makanya subscribe sekiring gigi. Tipi kelikilin mau Kimin di... Kimin di dulu pikir di sini. Di sini handphone, handphone ambil. Tar dulu. Cepetan siun. Ini benar-benar ya kalau kalian nonton rumah Riches atau Riches TV ada yang mau dibongkarin di official ini. Sini sesuai janji. Iya, entar dulu tapi gue masih deg-degan. Gue deg-degan banget. Tapi aku sebelumnya aku pengen nanya sama lu. Lu sama mantan lu yang bertahun-tahun masih kontekan enggak? Masih. Berapa tahun paling lama? Apa ngomongin mantan? Sampai sekarang masih silaturahmi seterusnya. Itu suatu hal yang wajar. Kalaupun nggak kontek-kontekan berarti ada rasa sakit hati yang sangat luar biasa. Enggak, sehingga enggak, perempuan pengen mengakhiri semuanya sehingga tercipta suatu kerenggangan yang sangat sosialisasi dan membuat dan tidak terduga sehingga membuat dia menjadi influencer. Apa jadinya influencer? Apa jadinya yang mau sendirian apa sih? Oh introvert. Jauh banget. Oh introvert jadi influencer. Iya tapi kan deg-degan. Kenapa? Yaudah salah dulu deh, aku malu tahu. Ya udah salah satu dulu Ella deh, kasih tahu dulu. Iya, mana sih di sini? Udah deh Ella dulu. Aku aja yang buka ya. Ntar dulu. Ah Ella. Cepetan. Ayun ke dapur aja dulu. Ntar dulu. Coba kita lihat. Tapi kan udah nonton belum yang aku dibajak vlognya sama Cahya. No kerjaan dia. Iya benar. Cahya masuk Tremcem, kalian setuju gak? Setuju gak lu? Apa? Cahya masuk Tremcem. Setuju dia bisa renang. Iya dia bisa renang kok. Setuju dia cantik. Videonya kalian ada di sini. Kalian setuju gak? Cahya jadi Tremcem ya. Kalian setuju gak? Kalau setuju like banget, tolong banget. Karena kita butuh personil baru. Enggak deng. Harus ini dulu, harus ngelewatin kita dulu. Harus cobain. Di laut. Enggak, make up challenge sama gue. Not my arm dulu. Hei, itu kan cewek sama cewek. Bisa aja. Oke, jadi pilihan covernya yang mana? Payung L. Jadi kalau kalian nonton Riches TV Rumah Riches, kita ada vote covernya buku Next yang ini nih coverannya. Vote 1 atau 2. Nah, gaunnya tuh kayak gini tuh, lihat. Kalian harus pilih ya yang mana ya? Masa begitu. Emang begitu. Ini gaunnya kan pernikahan panjang. Tangannya begini. Hah? Permisi, Mbak, kenapa, Mbak? Sembelit. Guys, jadi aku tuh tadi tuh habis syuting Riches TV Rumah Riches yang vote cover. Kalian please banget bantu aku butuh bantuan kalian. Selain hidupin alarm tanggal 1 untuk mulai PO. Jadi kan gak perlu ngasih aku kado repot-repot, gak perlu beli kado yang mahal-mahal diantar ke rumah, cari alamat, gak perlu. Kalian cukup PO aja udah ngasih aku kado banyak banget. Jadi PO banget tanggal 1 Juli. Kalian bantu juga komen di feed IG aku. Yang ini nih teman-teman, Soleha semuanya. Bantu komen di feed, kalian lebih setuju cover buku Next itu pakai yang hidup atau pakai yang berjalan. Aku butuh banget masukan kalian untuk tanggal 1 di PO nanti. Tuh. Jadi please banget gak usah repot-repot kasih kado. Kadonya ini. Ntar dulu, lu mah. Gila banget nyuyur ya. Iya, tapi kalian tuh gak ngerasain jadi aku tuh deg-degan banget soalnya aku sama mantan aku yang itu tuh baru DM-an semalam. Dan kalau kalian lihat itu kemarin tuh Ella cepetan ya. Tar dulu. Parah, di screenshot dong sama dia. Wow, oh my god.
Ya Allah El, dia perhatian banget El. Dari Oktober. Oktober. Wow. Oktober, tanggal 12 Oktober nih. 2000 berapa sih? Pokoknya katanya jaga kesehatan. Iya. Hai. Ayo El, coba lanjutin El. Oh, dia perhatian banget. Ya, perhatian katanya banget. Kerja sih boleh tapi jaga kesehatan. Kak, dari pihak ceweknya belum balik. Sini, kita dulu. Jaga kesehatan. Kerjaan itu penting tapi diri sendiri sehat lebih penting. Keep fighting. Wow. Terus turun dikit. Turun. Ini aku belum balas, maaf ya. Kemarin soalnya aku ngiranya ya udah sih. Kalau kata-kata belum balas kan harusnya emang dibalas. Ini dia ngasih emot terus, iya. Agak ada respon. Iya, tapi kan ada yang ngasih kalian tipe yang ya udah sih kalau masalah lu ya udah masa dibalas-balas lagi. Banyak setiap dia bikin IG story noh. Gitu. Ada yang tepuk tangan. Tapi itu close friend lo. Iya. Ada yang tepuk tangan, ada yang 100%, ada yang bara api kebakaran. Entar dulu nih close friend juga nih, close friend apa sih? Entar dulu kita buka ya. Oh, itu lo yang kita lagi jalan-jalan. Oh. Pengen rasanya jadi orang normal yang kalau kemana-mana bisa cicipin semua makanan di tempat itu, enggak perlu khawatir muntah, kotor atau hal buruk lainnya. Pengen banget lakuin semua tanpa mikir-mikir, aku enggak boleh capek. Pengen semuanya. Oh, itu aku close friend loh, guys. Nah, aku cuma di sini bocorin close friend aku ya. Lagi. Itu dia kirim tepuk tangan. Dan waktu itu Yuyun enggak balas. Iya. Kali itu, kerja sih, Bu. Iya. Abis itu enggak balas. Ini yang postingan aku ngirim bantuan COVID. Ya. Tapi ya, kira-kira lu kalau misalnya cuma dikasih emoticon gitu lu balas apa enggak? Ya enggak. Enggak tahu mau balas apa. Makanya cuma aneh kan? Iya sih benar. Bingung, ya kan? Iya. Gua juga ada sama temen gue love-in lagi, di-love-in lagi. Iya, di-love-in lagi. Love-in lagi enggak kelar-kelar gua bilang. Waktu itu aku close friend obat-obatan. Oh, obat-obatan. Dilema puasa atau enggak. Oh, itu kapan? Bulan Ramadan. Bulan puasa. Bulan puasa. Iya, Mei. Emotikonya sedih. Emotnya sedih. Ya, terus aku ada story. Ada story apa berarti ya? Apa kelihatan? Kalau mantan masih ngasih emot itu berarti masih peduli. Masih perhatian. Ya, masuk pembahasan. Oh, udah mulai ngobrol. Ya, ini tapi ini ya. Ini tuh udah lama banget, ini tahun 2011 2000 berapa ya? Aku kelas 2 SMA tuh 2000 berapa? Ya kan pokoknya ini tahun aku SMA kelas 2 2012. Oke, selanjutnya. Aku bilang, apa kabar? Aku izin masukin kisah kamu di buku aku ya, hehe. Terus. Aku deg-degan, aku keringetan tau. Kok masuk aja yuk, gerak tau. Pokoknya ini aku setiap masukin kisah siapapun, aku pasti izin. Jadi gak mungkin aku anuan doang dengan bukuan. Ini kalau gak subscribe nih, bangetan nih. Cuma di sini aku boncarin, bongkarin apa yang seharusnya tidak mungkin aku bongkarin. Ya, kan privacy. Tapi kalian kalau mau baca detail, bacanya di buku next. Oke, kita lanjut ya. Aku DM-nya jam 3 pagi. Kamu belum tidur. Kisah yang mana nih? Haha. Kok terkadang orang-orang itu mikir gini ya, Yun, kadang-kadang bingung kita. Pas dia chatan kok dia nanya, kok kamu belum tidur? Ya iyalah orang belum tidur. Iya juga, makanya ada gak sih yang bilang, kok belum tidur? Ya belum, kecuali pertanyaannya kenapa belum tidur gitu. Itu bentuk mencari perhatian satu poin. Betul. Oke, lanjut ya. Yang mana aja WKWK itu waktu SMK. Terus dia jawabnya apa, Icis? Waktu berantem sama dulu, dia bilang gitu. Hah? Icis berantem rebutan tuh cowok? Enggak, gimana sih? Enggak, aku gak pernah rebutan cowok. Aku gak pernah rebutan cowok. Enggak, aku gak pernah rebutan cowok. Enggak, si cowoknya itu rebutan Icis berdua. Kan namanya cowok. Cewek, pokoknya semua detail kisahnya tuh ada di buku next. Haha, masih inget aja tuh aku bilang nenek mas. WKWK atau hujan-hujanan malam minggu habis nonton dari Nagoya Hill ketiban tiba tuh rumahku. Apa itu Nagoya Hill? Nagoya Hill tuh nama mall keren di Batam gitu. Iya, hujan-hujanan. Jadi dulu tuh ya aku tuh orangnya tuh mungkin sakingnya udah sih kita sama-sama susah bareng, sama-sama senang bareng. Jadi dulu tuh dia emang cuma punya motor doang, tapi ya udah aku mau nemenin gitu sampai hujannya dia mau bilang aku pesenin taksi aja. Biar kamu naik mobil, aku gak mau. Aku bilang naik motor aja, gak apa-apa. Hujan-hujanan gitu. Iya seru. Terus abis itu dia bilang asik, aku lagi cari filenya biar kamu bisa lihat-lihat. Hahaha, udah lupa. Aku balas yang malam minggu habis nonton hujan-hujan, aku bilang udah lupa gitu. Ini kan gak bisa di replay geser gitu. Kenapa ya kayak dibaca. Ketawa ada tulisan hahaha, bacanya hahaha. Iya sih aku juga loh. Enggak, bacanya
enggak, aku masukin pada hahaha doang. Sampai aku aja ngetik hahaha, aku ada kayak cuman tapi ngetiknya hahaha ada yang sama enggak? Ada yang HM jadi Sabian. Kalau kalian termasuk yang ngetik hahaha tapi diem atau hahaha tapi sambil ketawa? Aku kadang mau ketawa, voice note sekali kalau ketawa gitu. Terus dia bilang, "Kamu berkarya terus tapi ingat jaga kesehatan ya. Aku sering lihat kamu drop." Aku bilang, "Kamu jangan ngomong gitu." Iya. Yeah. Jadi tidur kamu pagi. Mesem-mesem di kamar. Yeah. Biasa aja ya. Ketawain sama Hello Kitty di kamarnya. Biasa aja. Ini panjang nih ya. Ini apa? Ini tuh semakin bikin gregetan dari Cheese buat pesen buku Next. Kalian harus tahu lengkapnya. Soalnya bocoran-bocoran dan itunya di situ semua ya. Ini tuh terlalu privacy ya. Ini spoiler. Ini privacy banget, aku nggak mungkin kasih lihat. Kalau teman-teman mau lihat-lihatnya di buku Next, karena ini capturean benar-benar aku capture, aku taruh di buku Next. Jadi ini nggak akan aku bocorin part yang ini nih, part yang ini tuh nggak akan aku taruh. Jadi nggak semua ya dibocorin tuh, ya. Part yang ini nggak akan, itu aku akan capture, aku taruh di buku Next ya. Ini aku scroll lagi, udah habis udah. Habis itu aku bilang aku butuh WhatsApp kamu. Wow. Kan aku bilang ini aku nemu file biar kamu baca, biar kalau ada yang nggak sinkron dia bisa ganti, dia bisa minta edit, dan akhirnya tukeran nomor dan kita WhatsAppan. Udah gitu, tuh mau liat gak WhatsAppnya? Nanda coba lihat. Ayo. Ntar dulu. Oke, akhirnya berlanjut dari DM ke WhatsApp ya. Semakin yeah. Intens dan silet. Enggak juga nih. Jadi WhatsApp pertama adalah, bentar guys. Hai, kata dia, aku bilang, "Hai guys, mau lihat ceritanya, gak panjang, tapi garis besarnya adalah you're my first rose." Aku bilang gitu. Okay. Ini aku, kamu adalah mawar pertamaku. Karena nanti di buku Next itu ada tentang mawar pertama. Jadi setelah aku kirim file yang ini, aku bilang bacanya di setelah bab itu. Aku baca bentar ya, aku bilang yang... Ya gitu guys, ceritanya udah selesai. Gitu guys ceritanya. Ayo Yun, jangan semuanya ntar. Enggak, itu udah. Orang enggak sabar. Nah, makanya udah baca. Pokoknya intinya pesan-pesannya adalah kita ada di sini itu karena orang-orang di masa lalu kita. Kita ada di sini, kita berhasil sampai di titik ini, kita enggak sendirian. Jadi aku tuh bangga terhadap orang-orang di sekitar aku. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk orang-orang yang sudah ada di masa lalu aku. Gitu guys ceritanya. Udah itu doang emang. Tapi masih banyak deh. Aja aku udah mesem-mesem Kak. Gimana? Nah, baca itu ya bukunya itu. Laki dong. Apalagi dia bilang tadi first rose itu. First rose. Ya aku malu. Ya udah deh, gini aja kalian ingetin mulai sekarang pasang alarm. Hey! Pasang alarm di handphone masing-masing tanggal 1 Juli PO buku Next. Aku butuh bantuan kalian. Jadi kalau ulang tahun aku tanggal 1, aku enggak mau repotin kalian, enggak usah kirim kado, kirim ke rumah, enggak perlu repot-repot guys. Dengan kalian PO beli buku Next itu kan udah sangat ngasih aku kado banget. Betul. Kado terindah dan iya. Anuan. Ituan. Apa? Dan pesan-pesannya apa, Bang? Lanjut. Pesan-pesannya sama kayak buku Next, jadi hidup terus berjalan. Oh iya, di TV dan di rumah juga tadi aku udah jelasin apa makna dari judulnya. Next terus ada titiknya. Karena yaitu hidup terus berjalan. Ketika ada titik di setelah Next, ketika kita harus berhenti, kita anggap ini adalah selesai, waktu selesai, kita salah. Kita harus nyelesain dan kita harus terus berjalan karena hidup terus berjalan. Ya. Dan jangan pernah ngelupain orang-orang yang pernah ada di dalam hidup kita, apalagi orang-orang yang sangat berjasa untuk hidup kita. Sekalipun orang-orang yang mungkin menyakitkan, mungkin mereka yang selalu support, jangan pernah lupakan mereka. Karena kita nggak pernah tahu suatu saat kita nanti butuh dia lagi. Tapi pernah nggak lu walaupun udah mantan, dia jalan sama pacar baru tapi lu senang? Ya senang. Gua senang. Karena sejatinya sebenarnya adalah perasaan itu yang benar adalah ketika dia senang kita pun ikut senang. Ya. Gitu. Jadi itulah sebenarnya perasaan yang benar-benar ada di dalam diri kita. Jadi senang ketika lihat orang senang, sedih ketika lihat orang sedih, dan terus membantu dalam kesusahan. Karena ketika kita menolong sesama, Allah akan menurunkan bantuan-bantuan yang lebih banyak lagi di waktu yang tak terduga. Jadi ayolah terus saling membantu dan jangan pernah melupakan. I love you masa lalu tuh semuanya. Jangan lupakan orang ketiga. Oke, pertanyaannya. Lanjut. Andre jalan sama Caca. Ya. Siapakah orang ketiganya? Jawab di kolom komentar bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.